Kunjungan kerja Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Agus Subianto ke Sukabumi, Jawa Barat. Pangdam melakukan peninjauan vaksinasi massal di lingkungan Pondok Pesantren Asalam, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Vaksinasi di Pondok Pesantren Modern Asalam menyediakan sebanyak 2.000 dosis vaksin untuk santri, santriwati, dewan pengurus, dan masyarakat umum yang berada di sekitar Pondok Pesantren. Vaksinasi untuk para santri dan santriwati ini sebagai salah satu upaya untuk persyaratan dilakukannya pembelajaran tatap muka yang dikelar di Pondok Pesantren Asalam. Selain itu juga, vaksinasi yang dilakukan oleh TNI yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan terus gencar dilakukan, vaksinasi ke pelosok atau daerah terpencil di Jawa Barat. Hal ini karena capaian vaksinasi masih di angka 40%. Namun, pihaknya optimis di akhir Oktober nanti telah mencapai 50% lebih. Saya sekarang berada di Pondok Pesantren Modern Asalam, itu melaksanakan vaksinasi kepada siswa-siswi pelajar yang ada di sini, selain siswa-siswi kepada vaksinasi kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Jumlah yang divaksin 2.000 orang. Jadi nanti terus kita akan melaksanakan serbuan vaksinasi khususnya kepada siswa-siswi pelajar sehingga akan mempercepat untuk melaksanakan PTM sesuai anjuran dari pemerintah. Akselerasi percepatan vaksinasi di wilayah Jawa Barat agar segera dapat mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.